pagi, apa kabar? Baik. Wah, ini ada alumni SMA Bersatu ini. Jakarta, Bos. Oh, dari Jogja ini. Yang ini Jogja. Jogja. Nah, ini pakai topi apa ini, Pak? Ini topi Jamang Londo. Apa ini? Ini Surabaya, Mas. Oh, ini Surabaya. Bapak asli Surabaya? 100% Surabaya. Coba, yang paling unik di Surabaya apa? Saya unik itu Bu Risma, wis gak ono. Oh, Bu Risma. Bu Risma unik. Kenapa Bu Risma unik? Oh, mantap. Tapi Bapak lagi ngapain ada di Jakarta sekarang nih? Sekarang? Gabung sama teman-teman. Nah, ngapain? Mau menyanyi tentang lagu-lagu kebangsaan. Pino itu radikalisme. Oke. Untuk apa? Untuk Indonesia lebih maju. Kenapa Bapak kok memakai baju khas Jawa Timuran ini? Aku beneran asli Bapak orang Surabaya ini? Saya selalu asli Pak. Asli ya? Asli. Nah, kalau makanan khas Surabaya apa? Rujak cingur. Rujak cingur lagi? Tahu campur. Tahu campur? Tahu tek. Tahu tek? Tahu telur. Soto gubeng. Soto gubeng? Iya, apa mana? Nah, ngomong-ngomong nih Pak, kan dia ngomongin soal makanan khas Surabaya nih. Bapak siap nggak ditraktir sama Bapak kita ini? Oh, bener sih saya nggak siap. Harusnya lebih dari cuma ditraktir doang. Terus maunya apa, Pak? Oh, mau dikasih sangu. Waduh. Mau ikut nggak? Nyari sendiri sangunya itu ya. Nah, Bapak ini ngapain di sini nih, Pak? Tentunya dari Jogja. Jauh-jauh dari Jogja. Tentunya ikut mengapresiasi luar biasa teman-teman ASJB. Sekarang saat ini dengan temanya bernadu kebangsaan. Alumni SMA Indonesia Bersatu ya. Kita menyatukan luar biasa sekali. Saya perwakilan dari Jogja. Tapi Bapak ngaku dari Jogja, jadi saya nggak percaya karena Bapak nggak pakai belangkon. Soalnya nih Raden Mas ini pakai belangkon, ini nggak pakai belangkon, malah gondrong. Karena coba ngomong Jogja sekali pakai yang halus, ayo. Menika kula perwakilan sening Kota Ngayuk Jakarta Diningrat, mewakili rencang-rencang sederek-sederek Jogja untuk menghadiri atau ikut melestarikan senandung Nusantara, lagu-lagu kebangsaan MRT Lebak Bulus menuju ke MRT.
don't stop. We'll be right back.